Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Nebira. Kali ini aku bakalan mainin game berbeda dari game sebelumnya, yaitu Good Pizza, Great Pizza. Ya, aku lagi-lagi main game masak-masakan. Game ini udah lama menarik perhatian mata aku sejak dia di Play Store ya. Dan aku penasaran, dan sekarang aku bakalan mainin game ini, dan ya bareng kalian mainin game ini. Apakah seseru itu? Apakah tidak? Ayo kita mulai. Oke teman-teman, aku matiin back soundnya sama sound effectnya karena ini mengganggu banget gitu. Restoran pizza lagi. Apakah kamu mencoba untuk mengambil wilayahku? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Iyalah. Kamu yakin? Tidak. Kita tidak membuat cupcakes di sini. Ini adalah bisnis pizza. Ya iyalah. Bisnis pizza. Fantastis. Namun kamu masih belum bisa mengalahkanku. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi master of Venice. Hahaha. Ya, dia menantang kita. Aku mau pizza, tetapi tidak usah repot-repot menaruh bagian topping mewah di atasnya. Hanya saus dan keju. Jadi ada sebuah pesanan. Jadi kita taruh saus dan keju. Dan taruh ke atas open. Teman-teman, jadi di atas itu tuh kayak ada jamnya sama kesabaran customer menunggu pizza. Itu pokoknya ya. Jadi jangan buat dia marah. Resep baru keju. Halo, Mbak. Mau mesin apa? Aku kesini untuk pizza. Oke. Oh, ternyata di sini tuh kayak ada ucapan si mbaknya tadi. Sekarang kita disuruh motong-motongin pizza. Ini mbak, jika aku menang lotre, aku akan menyewamu sebagai koki pribadi. Berlebihan banget mujinya. Satu pizza keju, jangan lupa sausnya. Kebanyakan orang lupa dengan sausnya. Oke, Pak. Lagi-lagi ada yang pesen pizza keju. Kita jangan terlalu banyak menaruh topping karena ya kalau terlalu banyak menurutku itu merugikan ya. Jadi kasihlah sesuai dengan yang kita jual, sesuai yang mereka bayar. 9/10 terlihat bagus. Maaf aku terlambat nih, paket buat kamu. Ada paket apa nih teman-teman? Halo Master Oven, salam dari Asosiasi Pizza Dunia atau APD. Kami ingin menyambut Anda di dalam dunia pizza yang indah. Ini adalah My Pet, di mana Anda bisa bersaing dalam tantangan pizza internasional untuk mendapatkan hadiah dan mengembangkan bisnis Anda. Nikmatilah, hormat kami, APD. Gila kita dapat tablet. Semoga hari apa aku gak ngebaca sih mas paketnya ngomong apa. Dan inilah hasil hari pertama kita. Pendapatan kita 21.000, tipsnya 3.000. Pengembaliannya enggak ada, biaya bahan-bahannya 8.000. Jadi keuntungannya adalah 16.000. Pastikan untuk meratakan saus dan keju. Oke, kita dikasih teguran. Kita dapat topping gratis yaitu pepperoni. Jadi di sini ada topping tingkatkan. Oh, jadi meningkatkan gitu, perbaiki dan dekorasi. Wow, dekorasinya banyak banget. Jadi enggak sabar deh buat punya uang. PNN. Pizzeria tidak memiliki kotak
letak pizza di dalamnya, mengapa Anda harus peduli, dan siapa yang harus disalahkan? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Beralih ke berita lain, seiring dengan festival 4 topping yang segera datang, pelanggan patriotik menyiapkan piring mereka untuk rasa yang tidak tertandingi. Akhirnya penggemar makanan berbondong-bondong menuju pizzeria yang menyajikan pizza yang sempurna untuk setiap orang. Akankah mereka mengalahkan resto ternama Alicante? Kita harus menunggu dan melihat. Sekian untuk hari ini. Good pizza, great pizza. Oh, jadi kita itu punya saingan yang ada tepat di depan toko kita, yaitu restoran pizza Alicante. Pepperoni, okay. Dia ingin pizzanya pakai pepperoni. Kita tap-tap kalau pepperoni. Kan beda sama dengan keju dan saus. Oke, sabar mbak. Kita lihat dulu tentang... Wah, di sini ada misi dan kita dapat hadiah. Ini ada pencapaian, yaitu dalam bisnis 1, menyelesaikan hari pertama. Hari yang sempurna, aku tahu kamu. Dan ini ada sponsor. PPA telah memilih beberapa sponsor untukmu untuk mengembangkan bisnis. Tonton iklan untuk mendapatkan hadiahnya. Gak mau, aku mau menunggu pizza. Okay, mari kita potong dengan rapi pizzanya. Apakah ini benar? Semoga aja benar. Di mana kejunya? Kita mau keju. Oh, jadi harus pakai keju juga. Halo, aku mau pepperoni. Aduh, aku salah. Gak apa-apa lah ya. Maaf kalau salah. Aku kira pepperoni gak pakai keju. Dan aku rugi $6. Sial banget. Gak apa-apa. Oke, kita potong lagi. Yeay, resep baru ditemukan, pepperoni. Ini pizza yang seperti indah seperti kamu. Masa? Hai, aku pesan satu pizza dong. Sebentar, apakah kamu tidak ingin tahu pizza jenis apa yang aku mau? Tunjuk, okay, betul. Aku hampir lupa, buatkan saja satu pizza pepperoni, saus keju, dan pepperoni. Okay. Dia hanya butuh pizza pepperoni. Kita panggang pepperoni. Pizzanya. Kita potong-potong juga pizzanya. Cepet dong, oven ini lama banget. Nih, mantap. Terima kasih sudah bertanya dan memastikan bahwa pesananku sudah benar. Oke, sama-sama pak. Tidak apa-apa. Saus keju sekarang. Oke, dia cuma mau pizza keju doang. Gak pakai pepperoni. Kita tunggu, kita sabar menunggu pizzanya matang. Okay. Oh, sudah jam 8 teman-teman. Dan ya, ini hari terakhir kita. Mati, mainkan Yel-Yel kemenangan. Aku sudah dapat pizza yang sempurna. Tapi hariku sekarang kurang sempurna. Bisakah aku pesan pepperoni tanpa pepperoni? Maksudnya? Jadi dia pesan keju gitu. Tapi kok tanpa pepperoni? Ya gak apa-apa lah, pesan keju mungkin ya. Aku gak ngerti dia ngomong apa. Jadi aku gak ngasih dia pepperoni. Jadi kalau salah, maafkan aku teman-teman. Karena... untung benar. Aku kira aku salah. Okay. Mungkin video ini bakalan aku mainin sampai hari ketiga aja.
Alhamdulillah masih ada keuntungan. Kecuali jika pelanggan meminta tanpa saus, selalu tambah saus ke dalam pizza. Kita bisa ningkatin, kita bisa dekorasi juga. Aku sih lebih mau topping ya. Wih, ada berita lagi nih. Dari sponsor kami, Pizzeria Alicante, coba salah satu dari 5.000 topping pizza kami dan beritahu kami mana yang enak. Kami tidak bisa mungkin. Bukan tidak bias. Tidak bisa memutuskannya. Begitu saja festival Bovire lainnya telah datang dan pergi. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Musim berganti dan waktu terus berlalu, tapi pizza tetap selamanya. Kami dari redaksi PNN mengingatkan kalian untuk mengusap air mata dan makanlah sepotong pizza. Sekian dari hari ini, good pizza, great pizza. Mungkin ya di dunia ini segalanya butuh pizza. Sampai berita pun tentang pizza. Bisakah aku pesan pizza dengan setengah pepperoni dan setengah keju? Oke, aku udah tahu cara buatnya. Jadi gini teman-teman, kalian taruh saus dan pepperoninya setengah gini. Jadi deh, setengah pepperoni dan setengah keju. Kalian lebih suka makan pizza pepperoni atau keju? Kalau aku sih nggak suka pizza. Lebih suka burger. Wih, tablet kita bergetar dan kita mendapatkan pencapaian. Aku mau satu pepperoni tanpa keju. Tanpa keju, yakin bu? Oke lah kalau gitu. Kalau salah, maafkan aku teman-teman. Sesuai permintaan ibunya, karena ibunya gak mau pakai keju, ya udah aku gak bakal pakai keju. Aku akan menikahi pizza ini saking cintanya. Aku mau pengen. Maaf, saking ngakaknya ya. Itu ibu mau menikah sama pizza. Aku mau pizza dengan saus saja, taruh pep di satu sisi. Oke. Jadi dia cuman mau pakai saus juga pepperoni gini di setengahnya. Nah, jadi enggak pakai keju. Apakah ini resep terbaru? Karena aku baru melayani pizza dengan setengah pepperoni dan tidak pakai keju. Apakah benar? Hebat, persis seperti yang aku minta. Wih, untung gak salah. Kalau salah, rugi. Pizza makaroni. Oke, dia minta pizza yang biasa aja. Kita cepat mengolesi keju dan pepperoninya. Cepat oven, bekerjalah dengan cepat. Karena aku tidak mau kamu mengecewakan customerku. Oke, sudah jadi. Sekarang udah jam 8. Aku akan meneteskan air mata. Pizza ini terlihat bagus. Dan kita hampir tutup. Ya, halo, pizza keju. Oke, dia mau pizza keju. Sekarang udah jam 9. Apakah ini terlalu telat? Ya, aku takut telat. Enggak lah ya, mungkin melayani satu pizza lagi. Kita potong-potong dan jadi pizza untuk si bapak kumis. Aku sangat suka pizza ini. Aku ingin membeli pizza kedua yang bisa aku bagi dengan pizza ini. Tolong, aku sangat lapar. Ada pengemis teman-teman. Gimana ini?
Kita tolong nggak ya? Tolong aja ya. Apa saja boleh, terima kasih. Oke, aku bakalan ngebantu dia dengan pizza pepperoni setengah. Karena ini tidak menguras banyak biaya dan semoga saja si bapaknya suka dengan pizza ini. Tapi anehnya kok, mungkin karena gak beli ya, jadi si emosi si bapaknya gak mengurang. Terima kasih, sama-sama bapak. Hei, kita dapat pencapaian lagi. Oke, udah ini aku bakalan penutupan dan keuntungannya 14.000. Pastikan kamu menyebar topping dengan rata. Oke, teman-teman, segini dulu ya video kali ini tentang membuat pizza di game pizza good pizza great pizza ini. Semoga kalian enjoy dengan permainan atau gameplay aku. Dan semoga kalian betah di channel ini. Bye-bye.